Tim Urban Search and Rescue atau USAR Internasional bersama Kecamatan Gombong memberi pelatihan tanggap bencana pada warga desa Sidayu. Pelatihan ini mendukung target Bupati Kebumen yakni semua desa harus menjadi desa tangguh bencana atau destana. Pelatihan yang meliputi penanganan kebakaran, banjir, dan gempa bumi berlangsung di Balai Desa setempat Sabtu 11 Juni 2022. Pelatihan sangat diperlukan untuk mengantisipasi kejadian bencana yang sewaktu-waktu terjadi. Camat Gombong Susilo terjun langsung memberi materi bersama 5 pelatih yang memiliki sertifikat International Search and Rescue Advisory Group atau INSARAG. Setelah penanganan penyelamatan diri, tadi kita lihat juga ada materi tentang cara menyelamatkan korban. Baik itu korban bencana, korban kecelakaan, dan lain sebagainya, cara mengangkat korban ini, kalau kita tidak paham ilmunya, kadang-kadang korban itu masih hidup, tapi karena salah penyelamatan kita, ini tidak jarang korban malah meninggal. Camat Gombong dalam kesempatan ini juga mendorong setiap desa memanfaatkan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT RI nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas pembangunan desa tahun 2022. Dari Gombong, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.